Saya mau berdebat Bang Zuma nih. Iya, silakan. Katanya Bang Zuma inilah itulah ya kan. Iya. Gimana Bang? Udah paling sok benar gitu kan? Bukan sok benar, tapi insya Allah benar. Silakan. Oke, kalau misalnya benar, Bang Zuma sudah jumpa nggak sama Tuhannya? Sama Tuhan jumpa setiap saat. Jumpa. Iya. Boleh. Buktinya. Gimana? Buktinya. Banyak buktinya. Buktinya ini kehidupan masih berlangsung. Kalau nggak ada Tuhan, mati semua alam semesta buktinya, ini akan hancur. Saya minta buktinya, bukan ngomongnya. Itu congor doang itu. Buktinya gimana? Ya ini coba kita sudah jumpa sama Tuhannya di mana dia sekarang? Sudah. Katanya Bang Zuma paling agamais, ya kan? Ya. Oke, paling agamais nih ya? Ya, insya Allah. Ya. Terus? Ya. Sudah jumpa belum sama yang pemilik Instagram? Jumpa. Saya setiap saat bertemu dengan Tuhan saya. Di mana? Ya, dalam kehidupan saya, dalam hati saya, dalam pikiran saya, dalam keadaan saya menghadap ke sana, menghadap ke Tuhan. Jadi menurut saudara, bertemu Tuhan itu kayak mana? Bang. Jadi menurut saudara, bertemu Tuhan itu seperti apa, Bung? Bang, kalau ngomong, anak kecil juga bisa kayak gitu. Nah, ya? Sekarang balik, saya jadi balik abang, bertanya sama saudara. Bertemu Tuhan itu maksudnya kayak mana? Salaman gitu, ngopi bareng gitu, habis itu di nonotnya dipotong. Jadi menurut saudara bertemu Tuhan itu selamat pagi Tuhan, bisa lihat nonotnya yang dipotong hari ke-8, apa kulupnya masih ada gitu maksudnya? Susah karena Anda datang membawa pertanyaan di mana saudara Tuhan itu bagi saudara adalah makhluk. Jadi susah Bung. Sementara Tuhan itu bukan makhluk. Apakah saudara sudah pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya setiap saat lah. Kalau nggak bertemu dengan Tuhan, kita bisa hidup gitu? Nggak bisa. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Tuhan itu bertemu dengan makhluknya. Tak ada waktu berhenti kemudian. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum. Tuhan tak ada hentinya mengurus makhluknya. Tidak seperti di Anda. Tuhan Anda istirahat pada hari ke-7. Capek dia. Udah naik lagi lah maksud saya gini loh teman-teman. Kalau berdiskusi tentang agama itu, landasan kita akal. Bukan congor. Bertanya juga jangan sampai pertanyaan Anda membuat Anda terbirit-birit gitu loh. Bertanya yang bisa membuat Anda menjadi cerdas. Bang Zuma, apakah Anda pernah bertemu dengan Tuhan Anda? Ya Allah ya Karim, umat Islam itu disebut Muslim karena mereka berserah diri, tunduk kepada Tuhannya. Tuhannya maha melihat, Tuhannya maha mendengar. Jadi umat Islam itu setiap saat bertemu dengan Tuhannya. Nah, masalahnya sekarang Tuhan menurut saudara itu adalah objek. Tuhan menurut saudara itu manusia. Oh, salah, itu pagan. Tertawakan sama anak TK. Allahu Akbar. Ya, jadi kembali kepada tema kita ya, sahabat-sahabat sekalian. Bahwa ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang pesan dari Nabi Yakub dan juga Nabi Ismail, Nabi Ishak dan juga Nabi Ibrahim atau Abraham, di mana keturunan mereka itu menyembah kepada Allah, tidak menyembah kepada manusia. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, ternyata kita lihat Allah memang menurut kitabnya saudara-saudara kita Yahudi itu mengangkat perjanjian kekal bahwa Allah akan menjadi Tuhan dari keturunan Ismail dan keturunan Nabi Ishak secara turun-temurun dan tidak akan beralih kemudian. Ini perjanjian kekal. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini. Yang jadi masalah ini agama dari barat yang menyembah kemudian manusia terkutuk yang ada di atas tiang salib ini, di mana nubuatan itu? Ternyata itu enggak pernah ditemukan. Silakan. Bang Zuma, siap. Apakah
Apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Menyembah nama? Kenapa bisa menyembah nama, Bang? Apakah menyembah nama menyembah bisa dikatakan nama? Syirik? Kenapa menyembah nama? Jangan menyembah nama, jangan. Dengar, pahami, Bang. Dengar pertanyaan saya. Ini bukan... Ini sebuah pertanyaan, apakah menyembah nama bisa dikatakan syirik? Saya tidak menyebut kaum atau oknum ya. Kalau menyembah menyembah sesuatu selain daripada Allah, pasti syirik, Bang. Pasti syirik. Itu pasti syirik. Musyrik namanya. Ketika menyebut ketika menyebut nama, ya, pasti kan kita akan terkait yang memiliki nama kan? Benar sekali, betul. Lalu? Jadi gimana bisa mengenal Allah sementara Tuhan yang disembah tidak pernah bertemu? Oh, jadi menurut saudara? Jadi menurut saudara, mengetahui sesuatu itu nanti menggunakan mata gitu ya? Mata aja yang dipakai untuk mengetahui, mengenal. Oh gitu? Nyata. Jadi maksudnya sesuatu yang tak terlihat oleh mata itu sesuatu yang tidak ada gitu menurut Abang? Ya menurut Abang itu apa? Yang tidak terlihat. Seperti misalnya akal. Akal Anda kan Anda nggak lihat, apakah Anda mengatakan Anda tak berakal? Ya manusia memiliki akal ya pasti. Dari mana akal. Anda tahu? Dari mana Anda tahu manusia punya akal, Anda nggak melihat akalnya? Ayo. Gini, Pak. Jadi Anda sholat, saya kembalikan ke Anda, berarti menurut tunggu sabar. Saya kembalikan. Berarti menurut Anda akal itu nggak ada. Yang ada adalah huruf A, huruf K, huruf A, huruf L. Itu aja yang ada gitu ya. Atau gimana ini? Menurut saudara saya nih, apakah akal itu tak ada, yang ada hanya huruf A, K, A, L? Atau gimana? Saya kembalikan kepada saudara. Ibadah yang terlintas di pikiran Abang itu, Allah Abang itu bagaimana gitu? Nah, sekarang begini, Bang. Ketika kemudian Anda berpikir tentang akal, yang ada dalam pikiran saudara itu huruf atau keadaan? Itu dulu. Ketika Anda berpikir tentang akal, apakah yang ada dalam pikiran Anda huruf A, K, A, L atau keadaan? Nah ini pertanyaan. Jadi, Abang ini untuk mengenal Allah ini harus menggunakan akal atau gimana maksudnya? Oh, tadi Anda membawa huruf. Anda mengatakan nyembah huruf. Alif, lam, lam, ha, nyembah huruf. Oke. Nah, sekarang sekarang saya balik nanya. Terhadap akal, apakah Anda mau mengatakan akal itu tak ada? Yang ada hanya huruf, yaitu A, K, A, L. Ya huruf tadi datangnya dari mana kok dari akal? Nah, pikir. Nah itu dia. Akal menurut saudara ada atau hanya sebuah huruf? Ya akal ada. Ah, bagus. Bisa Anda tunjukkan? Akal. Bisa Anda tunjukkan wujud akal? Ah, di sinilah di luar jangkauan. Ya coba, saya ingin tahu sejauh mana kemudian Anda bisa membuktikan ke saya akal itu ada atau akal itu hanya huruf? Coba. Gimana? Coba buktikan ke saya bahwa akal itu bukan hanya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Akal itu kan di dalam... Buktikan, Bang. Saya mau tahu akal itu wujudnya seperti apa, akal itu bentuknya kayak mana, warnanya seperti apa, supaya saya juga bisa bahwa Islam itu menyembah huruf karena tidak ada itu Allah, hanya alif lam lam ha aja. Coba tunjukkan ke saya, tolong please, akal itu warna apa menurut saudara? Jauh sekali larinya pembahasannya. Loh,
Lo, Anda tadi mengatakan umat Islam syirik kalau menyembah huruf. Kita kan gitu. Nah, sekarang tolong tunjukkan saudara kita yang di bawah, jangan jauh sekali. Oh, enggak, bukan jauh. Tak ada alat di dalam diri Anda untuk menangkap penjelasan saya. Di bawah itu ngerti semua, coba tanya dia. Yang di bawah ini ngerti enggak? Coba. Pasti mereka ngerti. Ngerti mereka tuh. Apakah akal ini ada? Pertanyaan saya, Bang, sederhana. Apakah akal ini ada atau akal ini hanya huruf? Halo. Coba. Sambar yang lain. Ini si teman kita dulu. Apakah akal itu hanya huruf? A K E A L atau akal itu ada? Anda mengatakan ada, bukan hanya huruf. Tolong tunjukkan wujud akal itu. Warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Silakan. Oke, saya rasa diamnya Anda itu tanda bahwa Anda kemudian Anda menyadari bahwa Anda mengajukan pertanyaan yang salah. Abang, kita dan Anda menyadari kelas Anda memang masih minim tentang itu. Gini bang, dengar bang. Silakan. Abang kan manusia berakal, tapi penjelasan abang nggak masuk di akal gitu. Sudah dipahami. Loh, saya nanya ke Anda loh, apa jawaban saudara? Iya. Apa jawaban saudara? Apakah akal itu hanya huruf? Dengarkan saya. Apakah akal itu hanya huruf atau memang betul-betul akal itu ada? Apa jawaban saudara? Nggak tahu kok huruf jawaban. Loh, kalau begitu akal itu apa? Akal itu alat untuk pemikiran. Ada enggak? Pemikiran saudara yang harus dibenarkan. Ada tidak? Ada. Tolong tunjukkan ke saya. Ditunjukkan itu ya harus di inilah bang, dipotong dulu. Nah, inilah Anda. Loh, jadi Anda nggak bisa menunjukkan akal. Masuk akal pertanyaan abang ini. Sekarang pertanyaan apakah Anda mengatakan akal itu ada? Saya punya hak ya, bertanya. Anda, tunjukkan akal itu kepada saya. Jadi bedah dulu lah bang. Kalau dibedah yang terlihat otak. Yang saya tanya akal. Ya, otak itu ya alat pemikiran namanya. Loh, otak itu udang juga ada otaknya. Monyet juga ada otaknya. Yang saya tanya ini akal. Dari bahas Tuhan lari ke akal. Inilah taraf pendidikan terendah cara saya mendidik orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Begitu cara bukan saya. Anda mengatakan, tapi, Anda mengatakan kan umat Islam menyembah huruf. Kenapa Anda mengatakan umat Islam menyembah huruf? Karena Anda tidak melihat Allah. Ya, Bung melihat tidak. Nah, sekarang Anda melihat akal tidak? Lari ke akal. Kan? Kita yang nyata-nyata aja. Kan? Segala sesuatu yang ada tidak mesti dilihat, Bung. Coba, Anda kentut. Anda lihat kentut Anda? Ada. Siapa yang bisa melihat kentutnya? Tak ada. Apakah kentut itu enggak ada? Ada. Hanya orang dungu yang mengatakan sesuatu yang tidak dilihat oleh mata itu tidak ada. Itu dungu namanya, Pak. Itu orang dungu itu. Orang-orang yang picik otaknya tuh, yang berpikir seperti itu. Disebabkan kenapa? Karena Tuhannya manusia. Pernah mati, pernah ditampar, pernah ditonjok, pernah disentil bibirnya, pernah ditombak lambungnya. Itulah Anda. Menuhankan sosok makhluk yang ada sehingga Tuhan itu menurut saudara harus ada kayak begitu, kayak Yesus. Tapi ada kan? Nyata kan? Nyata ada? Nyata kan? Nyata ada? Fakta kan? Ada. Oke, baik. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jangan sampai dia enggak setar dengan makhluk. Saya tanya, sebelum manusia diciptakan, apakah Tuhan itu ada? Ayo sekali-sekali urat di leher itu dipungsikan. Saya tanya dulu. Ada. Dari mana Anda bisa tahu sementara tak ada yang melihatnya? Ada. Siapa yang lihat?
Kenapa Anda mengatakan ada? Tercipta. Siapa yang melihat? Dunia ini tercipta. Ada nggak manusia yang melihatnya? Nah, itu pintar. Itu pintar. Itu pintar. Setelah sebelum alam semesta ini dicipta, loh, Tuhan itu ada atau ada? Anda mengatakan ada. Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Kenapa Anda bisa mengatakan ada? Ini urat leher kanan agak tegang. Jadi Tuhan itu bukan dikatakan ada setelah bisa dilihat. Kayak Yesus, itu bukan Tuhan. Segala sesuatu yang bisa dimediasikan itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Makanya Yesus itu diciptakan. Makanya di Kolose 1 nomor 15, Yesus itu adalah permulaan makhluk ciptaan. Oke, Tuhan itu Bung tidak apa bisa dilihat kok di dalam dirinya. Gimana? Apa gitu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana Bung? Halo Bang Zuma. Iya, halo. Nah, biar aku jelaskan ya Bang. Iya, silakan. Kita dari awal memang kita tidak melihat Allah, ya kan? Siapa kita bilang? Tidak bisa melihat Allah ya? Ya wujudnya, jadi, zatnya memang betul, bisa. Hakikatnya nggak memang ada betul. Wujudnya pun nggak ada. Nah jadi Allah itu punya kuasa nggak? Punya. Kalau enggak, okay, Yesus nggak ya dicipta. Punya ya? Yes. Hah? Kalau Yesus kalau, punya. Kalau kuasa Tuhan itu tidak tunggu ada, dulu. Yesus tidak diciptakannya, gitu loh Bang. Tunggu dulu. Belum selesai saya bicara. Kalau udah saya selesai bicara baru kita saling menghargai, bisa kan? Anda udah sekolah pasti menghargai orang kalau bicara. Begitupun nah, Anda kan? Oke. Oke. Saya atau Abang yang ngomong duluan? Saya dulu. Oke. Gas. Oke. Oke. Yesus itu manusia. Buktikan ke saya sekuat tenaga Anda dan sekuat dan sepanjang lidah Anda melilit, buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Silakan. Itu aja. Sederhana. Oke, sudah Bang. Mm-mm. Sudah Bang. Yes. Oke. Sudah. Saya sekarang ya, saya udah tanya tadi, Allah itu kan punya kuasa. Nah, karena Allah itu punya kuasa, maka dia punya kuasa bagaimanapun wujudnya. Mau dalam bentuk lidah api, mau dalam bentuk pohon, mau dalam bentuk apa, terserah dia. Nah, jadi Tuhan itu dia sudah mengirimkan beberapa nabi. Ya, sebelum-sebelumnya mungkin sudah kita tahu baik di kitab Perjanjian Lama dan terakhir itu di Perjanjian Baru, dia langsung turun ke bumi. Karena kenapa? Ya, karena manusia itu penuh dengan dosa dan dalam menjalankan Perjanjian Lama itu sangat susah Bang. Ini dongeng dari mana yang Anda bawa? Ya, tunggu dulu, bukan dongeng Bang. Kita sendiri udah saya bilang sama Abang tadi ya. Iya kan? Anda udah sekolah kan? Bisa menghargai kan kalau orang ngomong? Bung, ini forum dialog bukan forum bukan membodohi itu orang. Saya tidak bodoh. Ini bukan forum jualan obat. Bang. Bukan tapi, forum sekolah minggu dan ini bukan gereja. Dengar dulu. Orang yang berakal di sini tidak terima pernyataan-pernyataan kosong. Kau seperti itu, di gereja nggak bisa kamu diterima itu, di sini. Nggak bisa memberikan peluang sama orang berbicara kalau apa ya salah atau dengarkan kalau sudah tersudut. Narasi saya bang, buktikan bang, ke bang, saya bang. Yesus bukan manusia. Ente kemana-mana. Gak usah Anda bernarasi jualan obat pendeta. Gak usah. Buktikan Yesus bukan manusia itu aja kok, sederhana pun. Kalau Anda tidak mampu membuktikan Yesus ini bukan manusia, mau Anda robek lidah Anda berbicara di sini, percuma. Di sini orang-orang intelektual. Anda menuhankan Yesus kan? Sementara Yesus bukan manusia. Sementara Tuhan bukan manusia. Sementara Yesus manusia. Nah tugas Anda kemudian yang menyembah manusia ini, buktikan ke kami, Yesus bukan manusia Bang Zuma. Apa? Dalil apa yang Anda ingin bawa? Yesus bukan manusia. Nenek lu kiper. Gimana ceritanya Yesus bukan manusia? Ayo. Mau narasi Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menjadi apapun. Dalil dari mana itu? Tolonglah ya, kalau Anda merasa pintar cerdas, tampil di sini mewakili agama Anda. Buktikan Anda berkelas dari pendeta yang suka membodohi jemaat itu. Buktikan ke saya.
bahwa Yesus bukan manusia. Silakan, saya tunggu. Bang, di sini ada 4 oten, Bang. Ya, sekalian 4 ngomong sekaligus untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Silakan. Iya, tunjukkan juga sama saya Allah SWT itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Kenapa larinya ke situ? Iya, karena kau juga balas kayak gitu. Iya, makanya buktikan Yesus itu bukan manusia. Yesus itu bukan, memang bukan manusia. Dia itu memiliki beberapa mujizat. Yesus bukan manusia. Ada 5 oten, Bang. Yesus bukan manusia katamu. Kau yang gak terima loh. Kau yang buta hati. Sebenarnya kau itu buta. Yesus bukan manusia katanya. Memang aja memang bukan manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang berubah wujud menjadi manusia. Karena kenapa? Dosamu itu yang terlalu banyak. Maka dia datang ke dunia untuk menebus kamu. Gantian kita. Anda punya sekolah kan? Gantian kita. Anda punya sekolah katanya ya. Gantian kita. Dengarkan orang cakap. Jadi gini, di dalam 2 Yohanes kitab kalian sendiri, 2 Yohanes 7 adalah pembohong Dajjal itu adalah. Pengecut, report lagi. John, bacakan Theodore, jok 1 nomor 7. Ini ayo maju, semua 5-5-nya ayo ngomong. Tak ayat antar 1. Ngomonglah dia 5-nya ngomong. Tadi sambung perkataan Bang Zuma, Theodore. Ayo buktikan kalau Yesus itu sejatinya bukan manusia. 5 kalian di sini pengecut. Ayo buktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Mana Bang Zuma? Bang Zuma mana? Sabar tuh Bang Zuma, naik tuh. Sabar, kurang klaim report. Buktikan. Ya sekarang kok Abang buktikan aja Yesus itu bukan manusia. Iya, sabar. Tapi dia bukan manusia biasa, coba ya. Kau buktikan. Oke, sebentar. 1 nomor 7. Iya, bentar. Bang Zuma, 2 Yohanes 1 nomor 7. Pasien Abang 7. Ada 5 orang, Bang. Iya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Dajjal itu, setan itu, pendusta itu, penyesat itu, pembohong itu adalah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Mana tadi yang mengatakan Yesus bukan manusia? Mana? Si pembohong ini mana? Ini dalil kitabmu yang mengatakan pendusta itu, setan itu adalah yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Kena kau kan? Zuma, kau nggak bisa melawan saya kalau kita ketemu langsung, ya. Sebagaimanapun pintar setan memang sombong. Saya lebih pintar daripada Anda. Sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan Yesus bukan manusia? Sementara penyesat itu adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Nenekmu kiper. Itu apaan? Itu setan. Dia yang bisa menjelma. Tolong dalilnya. Kau yang setan. Tolong dalilnya. Sudah ada perbuatan yang tidak baik. Tolong dalilnya Tuhan bisa menjelma. Di mana? Kau yang menyesatkan orang. Satu-satu kalau ngomong. Mau mati pun saya minta saya tidak dalil. Akan bertobat. Mau mati tolong pun tunjukkan Yesus bukan manusia dan tunjukkan Tuhan bisa menjelma. Saya tunggu, saya diam. Silakan. Oke, ya. Karena dosamu itu Zuma yang begitu banyak di dunia ini, makanya karena kamu buta hati. Nah, ini yang mau saya dengarkan yang kayak begini-begini. Saya minta dalil. Enggak perlu dalil. Saya tidak minta dibodoh-bodohi kayak di gereja. Siapa juga yang bodoh-bodohi kau? Saya minta dalil. Emang kau nakal. Yang saya minta dalil ucapanmu mengatakan Tuhan menjelma, dalilnya mana? Enggak ada. Dalil. Dalil. Kau itu, ini bukan gereja, ngerti kalian? Dalil ini bukan gereja. Dalil apa kau mau? Dia mengatakan Tuhan bisa menjelma. Mana dalilnya? Dalil itu. Kau aja yang gak bisa buktikan sama kami pun Allah SWT itu, ya itu Tuhan. Gak bisa kau buktikan. Mau mati pun kau gak bisa kau buktikan.
Mana dalilnya Tuhan bisa menjelma? Gimana mau dibuktikan orang pakai tafsir? Bukan pak. Iya, memang betul dia pakai tafsir. Terus dia itu kan, dia itu kan mengutip-ngutip dari agama kita Kristen. Mereka percaya Musa. Dalil. Mereka percaya Musa, tapi tidak ada hukum Torah di kitab mereka. Ya, percumanya. Islam, kau minta akal. Begitu kami terangkan, kau minta dalil. Cuma ada kau lucu. Ya mana dia yang berkata Tuhan bisa menjelma? Saya minta dalil dong. Mana? Cuma, percuma loh. Kau dia mengatakan Yesus itu bukan manusia. Saya minta dalil dong. Mana? Cuman mau bodoh-bodohi kayak di gereja, mana ada orang Islam mau dibodohi kayak gitu? Satu kali satu sama dengan satu. Kalau tidak dibodohi, kalau tidak ada niatan membodohi dan menyesatkan, Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalilnya? Saya kasih dalil Yesus manusia, 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda mengatakan Yesus bukan manusia, mana dalil Anda? Baca Yohanes 10 ayat 30. Zuma. Ini di situ dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, bukan dia mengatakan Yesus bukan manusia. Ya, baca. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terus apa hubungannya? Tetap aja Yesus manusia. Aku dan Bapa ada satu kok. Iya, Yesus tetap aja manusia. Mau dia satu, mau dia setengah, mau dia sepotong, tetap aja manusia. Buktikan ke saya dia bukan manusia. Ayo. Nabi-nabi yang lain. Buktikan ke saya Yesus bukan manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Ada aja. Ke zaman dahulu. Mana buktikan Yesus bukan manusia? Cepat. Enggak bisa kan kalian? Cuma mau bodoh-bodohi diri kalian sendiri kan? Kok dibodoh-bodohi? Mana dalilnya Yesus bukan manusia? Baca, makanya aku bilang baca Yohanes 10 ayat 30, baca dari pekop atasnya. Apa di situ? Aku dan Bapa ya, pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia sebagai apa di situ? Apa? Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia berbicara sebagai apa? Sebagai ayam atau sebagai manusia? Sebagai satu tubuh lah dengan Allah. Nenekmu kiper. Pada saat nenekmu Yesus kiper. Berkata nenekmu aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ manusia atau bukan? Anak Allah. Anak Allah. Mulai bengkok kakinya. Mulai bengkok anak Allah. Terus pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, dia di situ sebagai monyet atau sebagai manusia? Sebagai anak Allah. Anak Allah itu gelar kucluk. Kucluk monyet, kau bilang monyet kau. Kalau kau mau minta agama Islam kau cucur orang akal. Inilah Oten penyembah manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat Yesus berkata begitu, Yesus dalam keadaan monyet atau tuh manusia? Ya menurut kau apa? Manusia Bung. Jadi kok pada saat nanya, Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, makanya otakmu yang bagus. Jangan kau bilang monyet. Nah, ini pertanyaan bagus loh. Yesus pada saat berkata aku dan Bapa adalah satu, di situ Yesus dalam keadaan monyet atau dalam keadaan manusia? Jawab. Otakmu itu enggak ada. Jangan kau bilang monyet. Kau berarti itu sedikit. Kau bikin apa lo? Kau bawa nama Islam, tapi cara kau bicara itu yang ada tutup lah bos. Tadi katanya Tuhan Anda bisa menjelma menjadi apapun. Kenapa bawa monyet Anda keberatan? Nah, makanya aku bilang tadi kau bicara itu yang bagus, sopan. Oke. Pada saat Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus di situ berbicara sebagai manusia atau sebagai apa ya? Tuhan tidak mungkin sebagai apa ya? Tahu aku sebagai anak Allah, udah itu aja titik. Sebagai selesai sudah kan? Pohon kelapa. Sebagai apa yang bagus ya? Sebagai setan, sebagai iblis. Sendal kulit. Pohon kelapa bang. Aduh, saudara-saudaraku kasihan sekali. Gantian. Pemikiranmu dengan kami enggak sama saya mau tanya. Lah kenapa aku dibawa-bawa Lah Juma. Pemikiran siapa? Anda yang mengatakan Tuhan Anda bisa menjelma. Mana dalilnya? Juma. Mana dalil? Tak ada. Dia sebagai nabi. Terus Anda mengatakan Yesus bukan manusia. Mana dalil? Tak ada juga.
Jadi kalian umat. Ini umat apa namanya? Umat membabi merotos buta. Aja. Nah, itulah kalian. Ngomong merotos aja gimana? Loh. Kan saudara kamu, sendiri, temanmu gimana, sendiri gimana, mengatakan tanya, Yesus bukan manusia. Mana dalilnya? Sedangkan Yesus manusia. Maria melahirkan manusia. Maria tidak melahirkan monyet. Manusia yang dilahirkan Maria itu. Kalau kamu bicara itu pakai akalmu. Jangan kalau tulisan itu kau suruh orang pakai akal. Loh, pakai akalmu. Loh kok jadi saya yang disuruh pakai akal? Yesus ini dilahirkan oleh Maria. Maria ini apa? Manusia atau bukan? Manusia. Yang dilahirkan oleh Maria apa? Yesus. Itu namanya. Ya anak Allah. Eh, itu gelarnya. Ya, anak Allah. Terus mau bilang apa itu lagi? Itu gelarnya. Ya, mau gelarnya mau sekarang. Nah, inilah nama, ini. Nama, inilah kau katakan bawa akal, bawa akal. Eh, bawa akal katanya. Lucu kau. Apa? Yang keluar dari dialog lah, badan yang dengar. Yang keluar dari badan Maria kalau lewat hidung namanya ingus. Lewat mata, lewat telinga namanya apa itu? Apa itu kalau conge? Kalau lewat mulut dahak, ludah. Nah, kalau lewat vagina pipis. Kalau lewat pantat ee. Kalau lewat vaginanya apa? Kami Kristen itu enggak ada masalah itu. Apa yang keluar dari vagina Maria? Hah? Manusia. Eh, apa yang keluar dari vagina Maria? Kok pakai akal kan? Jangan pula kau bilang buaya yang keluar. Pakai akal katanya. Anda yang membawa narasi. Yesus bukan ya. Manusia. Berarti Maria mengeluarkan apa dari rahimnya? Manusia. Anak manusia. Ya, anak manusia berarti manusia. Ya, anak. Berarti terbukti kan Yesus manusia. Terus kenapa kalian mengatakan Yesus bukan manusia? Kekasih Allah. Anak Allah. Itu gelar. Kan bukan cuma Yesus yang mendapatkan gelar kekasih anak Elohim. Ya, siapa lagi coba? Anak Allah siapa lagi coba? Ada Israel, apa? Anak sulung. Anak Allah bukan anak sulung, bos. Loh, apaan sih? Anak sulung itu Israel. Dia anak pertama. Yesus, anak ke? Kedua. Anak Allah, beda anak sulung. Anak sulung, anak bungsu, anak tengah. Itu kan namanya apa? Beda. Cuman. Banyak, Adam anak Allah juga, Daud anak Allah. Ah. Banyak. Siapa bilang Daud anak Allah? Anak Daud itu anak Yakub. Yesus anak siapa? Baca Alkitab, bro. Anak Maria. Udah. Yesus itu anak Allah. Anak Allah anak maksudnya juga. Gelar atau benar-benar anak Allah? Anak Allah lah. Gelar atau memang betul-betul? Gelar. Zaman dulu gelar. Gelar kan dia gelar padahal dia adalah manusia yang bergelar. Kenapa dia digelari sebagai anak Tuhan? Karena dia lahir tanpa ayah gitu bang. Bukan bang berarti juga ini anak Allah dia asalkan dia sembah sama Allah. Siapa tuh orang Kristen anak Allah juga bang Hed? Ya anak mana Allah ada juga. Anak Allah tidak bersunat. Mas. Oh jadi kalau baru lahir Muslim baru lahir anak setan? Oh tidak, Muslim itu ketika mereka lahir dalam keadaan fitrah mereka suci, tidak seperti kalian baru lahir sudah ada bawa dosa. Itu yang lucu itu. Kalian belum makan tapi kalian kenyang duluan. Itu namanya dungu. Ajaran yang sama aja kamu bilang Umar itu berdosa. Anak setan. Ajaran yang mendungukan. Oh, tidak. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Abraham. Mereka dari kecil sebelum Islam datang mereka sudah pada sunat semua. Iya, pertanyaannya ada enggak manusia yang enggak berdosa? Ada enggak manusia yang tidak berdosa? Saya rasa semua manusia berdosa termasuk Yesus. Udah, ngapa Anda bilang anak manusia? Berarti Muhammad juga dosa. Lahir berdosa. Saya katakan kepada saudara, tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak pernah tidak memiliki dosa, kesalahan, kekhilafan. Muhammad pasti ada kekeliruan. Nabi sekalipun Muhammad manusia bukan? Ya jelas manusia, emang Kristen nganggap nabinya Tuhan.
Bang Zuma, jadi, saya mau tanya nih Bang Zuma. Iya, silakan saudara-saudara. Tadi kan saya ini masuk di roomnya Juma. Uni Rifat dia ya. Dia keluar dari jadi, mana? Terus? Jadi, dia gak, jadi saya tanya ini, halo, apakah pengikut Yesus ini itu masuk surga, surga atau neraka? Neraka. Dia nggak bisa jawab, malah saya dikick. Pengikut Yesus masuk surga, tapi kalau atau Kristen neraka, itu udah pasti tuh. Jaminan Yesus kepada Kristen adalah neraka, dan saya bisa buktikan dalilnya. Gitu, Bung. Aku mau nanya Bang Juma. Apalagi? Buktikan mana ini? Nah, yang mana yang mau dibahas ini? Bukti Yesus menjamin Kristen neraka atau yang mana? Enggak, belum bukan, situ. Bukan, aku mau nanya. Jadi sekarang kalau pengikut Yesus masuk neraka gitu? Pengikut Yesus itu surga, yang masuk neraka itu penyembah Yesus. Kalian ya, bagaimana kalau seumpamanya ada orang yang percaya Tuhan itu esa, Yesus itu nabi, apakah dia masuk surga atau neraka? Kalau untuk sekarang ini ya, untuk kalau, sekarang ini ya. Kalau zamannya Nabi Isa, mereka masuk ke surga. Tapi ketika kemudian datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditolak Nabi Muhammadnya, maka mereka tetap masuk neraka. Tetap masuk neraka? Yes. Jadi pengikut-pengikut Yesus itu waktu itu mereka itu masuk neraka atau surga? Pengikut Yesus yang mati sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang surga. Terus kalau yang sekarang pengikut Yesus sekarang? Sekarang nggak ada lagi pengikut Yesus. Sekarang nggak ada saya, pengikut saya Yesus. Saya pengikut Yesus. Maksudnya gimana? Pengikut bagaimana? Ya pengikut Yesus bahwa Yesus itu nabi. Nabi. Ya. Oke. Sekarang tunjukkan bahwa Yesus diutus kepada orang Indonesia. Mana dalilnya? Berarti kamu nggak mengimani dong kalau dia itu nabi. Saya mengimani nabi sebagai utusan untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia. Berarti kamu mengimani nabi-nabi sebelum itu karena sebagai nabi untuk kaumnya masing-masing. Bukan nabinya orang Indonesia gitu. Bukan. Jelas berarti, itu. Berarti Injilnya itu nggak dipakai lagi sama kamu. Enggak. Itu gimana? Ya itu Injil untuk Bani Israel, bukan untuk Islam. Lah terus sekarang kenapa masih debat pakai-pakai Injil Taurat? Ya untuk menyadarkan kalian. Bagaimana kalau orang yang nggak percaya sama Injil sama Taurat? Ya, kan ada Al-Quran. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel, Yesus untuk kaumnya Bani Israel. Berarti Nabi sudah Muhammad perlu ambil untuk pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Gimana? Berarti sudah enggak bisa lagi ambil pelajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Bisa, kenapa tidak? Berarti kita mengimani kan ya? Ya, kita imani dia sebagai nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nah, dari tadi, kalau semuanya saya mengimani Isa Yesus itu, apakah saya masuk neraka atau surga? Kan Anda masuk neraka kalau ini, Anda tidak menerima Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu? Saya mau tanya referensinya apa? Oke. Yang mau dari Al-Qur'an? Enggak, ya boleh Al-Qur'an. Atau mau dari Yesus? Dari Yesus itu dari mana? Dari Yesus. Mana? Ucapan Yesus yang mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan. Berarti Bang Suma itu masih percaya Injil dong gitu kalau gitu. Bukan begitu, Al-Qur'an saya yang menjadi landasan pijakan saya. Wa man azlama mimman iftara 'alallahi al-kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah kemudian yang mengada-adakan kebohongan setelah datang Islam kepada mereka tapi mereka menolak Islam? Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ahlal kitab, wahai Bani Israel, wahai Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad. Ada sebutkan namanya di situ, Bang. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad di dalam. Yes, itu. Rasul. Di Quran ayat berapa? Surah Al-Maidah. Boleh diterjemahkan itu. Oke, baik. Saya soalnya nggak ngerti gitu. Baik. Biar semua juga tahu kan. Siap. Biar nggak ada dusta. Oke. Bang Suma ngomong saya diam gitu kan. Oke. Saling menghormati. Siap. Biar. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Intel. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah lebih dulu mengatakan begini. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah mengangkat 12 suku dari Bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada mereka yang 12 suku ini, "Inni ma'akum wahai Bani Israel, aku bersama dengan kalian."
kata Allah kepada mereka. Tapi apa yang terjadi? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar perjanjian mereka. Nabi Musa datang, mereka tolak. Nabi Isa datang, mereka tolak. Mereka melanggar perjanjian. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Ya ahlal kitab, wahai kalian yang didatangkan Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kalian tolak. Sekarang ini, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Dan sungguh telah datang kepadamu cahaya dan dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Yahdi bihilla manitta ma'aridan sulan salam. Dan kitab itulah, dengan kitab itulah, Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang mau mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani diajak oleh Allah untuk ikut ke Islam. Tak ada lagi aturan-aturan Yahudi dan Nasrani itu, enggak ada lagi. Semua harus merujuk kepada Islam. Makanya dikatakan bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang mereka harus kerjakan. Bang Juma. Wassalam loh dulu Bang Juma. Iya, silakan. Ini saya mau bertanya nih Bang, dari kemarin dengan siapa pun, ada enggak sih hujur Allah? Gimana? Suatu wujudnya apa sih? Ada gak sih wujud Allah? Wujud itu bahasa Arab, Bung. Wujud itu artinya ada. Wah, itu. Tapi di sini, coba di mana surat, mana tuh ya, saya lihat. Jadi wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Jadi Allah itu wujud, artinya Allah itu ada. Sama seperti tadi pertanyaan saudari kita tentang akal, tentang nama Allah. Ternyata akal itu bukan hanya terdiri dari huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Untuk membuktikan akal itu ada, dia punya ide, dia punya gagasan. Akal bisa berkarya, akal bisa menciptakan. Punya huruf, tapi akal itu betul-betul ada. Begitulah Allah. Wujud tuh maksudnya gimana tuh Bang? Wujud tuh memang kayak wujudnya bentuk seperti ini, atau wujudnya gimana tuh Bang? Laisa kamitslihi syai. Pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi, tak ada Tuhan selain Dia, Dia tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi maha tinggi dan tidak sama seperti dengan apapun. Di Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana kita ingin menyerupakan wujudnya, bentuknya, sementara tidak ada yang wujud yang serupa dengannya? Kita ingin membentuknya segi empat, tidak serupa dengan kotak. Kita ingin membentuknya segi tiga kaki, tidak seperti itu. Kita ingin membentuknya seperti manusia, tidak seperti itu juga. Kita ingin mencoret-coret benang supaya dia seperti, tidak Tuhan tidak seperti benang kusut. Lalu bagaimana kemudian kita mengetahui Allah itu ada? Lihat alam semesta ini, lihat pembuktian akal itu ada. Tanpa kita melihat wujud akal, kita bisa mengerti akal itu ada dengan melihat apa yang diciptakan oleh akal. Orang bisa membuat komputer karena akal, tapi akal tidak bisa kita lihat. Tapi komputer bisa dibuat oleh manusia dari akalnya manusia. Itulah Allah. Melihat, makanya di Al-Quran dikatakan, dengan adanya alam semesta ini, terjadinya siang dan malam, bukti bahwa Tuhan itu ada bagi mereka yang berpikir. Tapi Bang, gak mungkin. Ya, sorry. Ya, sorry. Sorry Bang Juma. Sorry saudara, silakan. Iya, saya mau berargumen nih terkait Yesus seperti itu. Silakan. Ya. Kalau dari teman-teman, ya mungkin gini Bang Juma. Yesus kan, Bang Juma bilang manusia. Yes. Itu. Ya kan? Ya, yeah. Memang dia diutus oleh Allah di bumi itu emang sebagai manusia seperti yeah. itu, tapi dia Tuhan yang berubah menjadi manusia, bukan manusia yang berubah jadi Tuhan. Tuhan berubah. Iya, Tuhan kita. Iya. Okay, karena okay. gini, okay. aku ada dalilnya seperti itu. Oke, okay, baik. Ada di Filipi 2 ayat 6. Oke. Okay. Kolose 2 nomor 9 juga. Nanti aku bacain dulu ya. Iya. Di Filipi 2 ayat 6.
itu yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Baik. Melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dia mengambil rupa dengan Allah seperti itu. Oke, baik. Dikali kalau di Bang Zuma tadi di mana Kolose berapa biasanya baca? Kolose 2 nomor 9. Ayat 9. Oke, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Dan kamulah telah dipenuhi dalam Dia, Dia kepala semua pemerintah dan penguasa. Nah, kalau Bang Zuma kayaknya kalau menggal ayatnya dia separuh-separuh enggak tuntas Bang Zuma seperti itu. Jadi konsepnya tuh jadi buat para wartawan pada bingung. Oke, baik. Sekarang saya pingin nanggapi sedikit pada saudara. Menurut saudara, alam semesta ini ada yang jaga tidak? Sehingga terjadi keseimbangan, tidak terjadi tabrakan antara planet dan planet. Ada enggak yang menjaganya, Bang? Untuk alam semesta ada yang jaganya. Oke. Kalau pilot bergerak di udara itu ada enggak yang menjaga supaya tetap stabil terbangnya, kecepatannya dan arahnya? Kalau dulu belum ada pilot sih, Bang. Enggak, kalau sekarang nih, pesawat, ada enggak yang menjaga kestabilan, gerakan, kecepatan, dan seterusnya? Ada kalau sekarang. Namanya pilot. Kalau pilot ini tiba-tiba berubah menjadi ayam pada saat terbang di atas, kira-kira pesawat ini selamat enggak? Nah, ini argumen atau mindset-nya nih yang beda nih, terlalu jauh. Loh. Tunggu dulu, jawab aja yang jujur, Bang. Kalau pilotnya tiba-tiba berubah menjadi ayam nih, kira-kira pesawat ini bisa enggak mendarat? Enggak bisa lah, Bang. Enggak bisa. Kalau alam semesta ini yang dijaga oleh Yang Maha Kuasa tiba-tiba berubah menjadi bayi, gimana? Nah, ini yang buat Pak itu orangnya bisa. Argumennya tuh Bang Zuma itu yang salah persepsi. Tunggu dulu. Sama tidak antara manusia dengan Tuhan? Beda. Kalau Tuhan menjadi manusia? Bisa jadi, bisa. Tuh, tadi katanya beda. Manusia. Tadi katanya Tuhan beda. Tadi katanya beda. Tuhan bisa menjadi manusia dia. Nah, itulah yang saya katakan. Kalau sang penjaga alam semesta ini tiba-tiba berubah menjadi manusia, yang menjaga alam semesta ini siapa? Tuhan. Bung. Bung, barusan Anda beberapa detik yang lalu menjadi manusia katanya. Menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga alam ya enggak ada lah. Pilot pesawat terbang tak ada pilot. Pilotnya pesawatnya gimana? Kalau ya pesawatnya bisa terbang. Jalan lah, kan ada pilot apa otomatis. Sekarang gini Bang Juma. Kalau pertanyaanmu seperti kayak gitu, ini merubah mindset orang gini, itu jadi beda. Bang, pertanyaanmu kayak gini. Kalau sumpamanya ada kiblat di Indonesia, bisa enggak kira-kira? Apa pertanyaan itu? Kan gitu aja, kiblat. Kiblat Indonesia enggak bisa lah. Apa bangunan Mekah itu? Ada di Indonesia bisa enggak kira-kira? Enggak bisa, karena sudah ketetapannya di sana. Nah. Terus apa hubungannya? Satu ini sebelum aku turun Bang Zuma. Ya gimana, Bang? Ya. Tuhan Arab sama Tuhan sampai sekarang kepikiran masih berpikir. Tuhan Arab dan Tuhan Yahuda itu sama enggak, Yahudi? Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara dalam Al-Qur'an dikatakan am kuntum syuhada kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Jadi Tuhan mengangkat sumpah Dia akan menjadi Tuhannya Abraham, Ismail, Isha, Yakub dan keturunannya secara turun-temurun. Dan itu juga diproklamirkan dalam Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Jadi kita tidak bisa lagi merubah itu karena Tuhan yang mengangkat perjanjiannya. Oke. Nah, jadi saya bertanya, mungkin pertanyaan saya begini. Silakan. Kenapa orang Muslim itu benci sama Israel, sementara Tuhannya sama? Benci? Yalah. Maksudnya benci gimana, Bang? Ya kayak kita lah, orang Muslim di Indonesia sangat membenci Israel.
membenci bukan karena konsep Tuhan. Sekarang begini, betapa banyak perampok di Indonesia ini digebukin oleh massa Islam dan pelakunya adalah Islam. Bukan karena Tuhannya sama, tetapi pelaku kriminal ini, oh Tuhan kita sama, yang apa-apa mencuri aja. Tidak seperti itu. Mau dia menyembah kepada Tuhan yang sama, kalau hidupnya tidak benar, ya harus diadili. Bukan begitu patokannya, Bang. Oh, gitu ya. Siap. Oh. Ya dah. Ya. Ada lagi yang lain? Bang. Baik. Tadi Bang Suma, saya kan belum selesai, sudah dipotong nih. Oke, silakan. Aku turun tadi dulu. Versinya. Iya Bang, iya Bang, sehat terus Bang. Waalaikumsalam. Lanjut, lanjut. Saudara-saudara yang lain, silakan. Waktu saya masih ada sedikit, silakan. Bang Suma, tadi kan menurut Islam itu ya. Iya. Menurut Islam. Nah, kalau dari perkataan Yesus sendiri itu ada nggak disebutkan nama Nabi Muhammad? Gini, Bung. Begini. Kita lihat di dalam Yohanes 16. Maaf, Pak. Saya potong dulu. Saya nggak pakai Alkitab karena saya ini bukan Oten. Saya cuma percaya bahwa Tuhan itu Esa dan Isa Yesus itu utusan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya dari tadi, dari room juga di Uni itu, yang jadi pertanyaan saya, apakah masuk neraka atau surga? Pada saat sekarang ini kalau saya itu beriman kepada Allah yang satu dan Isa sebagai Nabi. Apakah ada referensi dari Yesus bahwa ada Nabi selanjutnya yang bernama Muhammad? Dalam Al-Quran, wa isqala Isa benu Maryam ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayh minat Torah wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 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 Nama lain Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Kalau jadi setiap nabi itu bisa punya nama beda-beda dong. Ya, Abraham, Abraham. Jadi Ahmad ya, bukan Muhammad. Iya, nama lain daripada Nabi Muhammad itu Ahmad. Nabi Muhammad itu banyak nama. Beliau punya nama banyak. Dan salah satu dari nama beliau itu adalah Ahmad. Ada lagi yang disebut Al-Amin, ada Al-Bashir, Al-Haq, Al-Muqaffih. Banyak nama beliau. Tapi yang tersohor itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jabir ada Bang, Al-Jabar. Al-Jabir atau Al-Jabar itu punya, ada gak Bang? Gimana? Jabar. Ada. Jadi fix ya Bang Sumaya, jadi fix iya. yang beriman kepada Nabi Isa sekarang ini itu masuk neraka ya. Kalau dia tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau Anda beriman kepada Nabi Isa, apa syariat Anda? Syariatnya apa? Bang, ini saya patahkan nih, mengikuti penyembah Yesus itu enggak ada yang masuk neraka. Penyembah Yesus semuanya di neraka menurut Yesus. Saya kasih dalil. Saya kan enggak bilang sembah Yesus. Dari tadi enggak tadi Bang Zuma percaya. Bilang katanya pengikut Yesus masuk surga, penyembah Yesus masuk neraka. Itu kan konsep yang dalilnya ada gitu, Bung, dalilnya ada Bung. Kalau mau saya kasih dalil. Coba mana boleh. Oke. Okay. Mana dalilnya, mana dalilnya? Oke, baik. Baik. Kita baca dalam Matius 23 nomor 15. Tapi saudara harus jujur mengakui. Celakalah kamu wahai ahli Taurat. Oke, okay. Yang celaka di sini ahli Taurat. Yang celaka di sini adalah orang Farisi. Yang celaka di sini adalah orang munafik. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan celakalah engkau wahai orang munafik. Wahai orang ini. Celakalah kamu wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik sebab kamu mengarungi lautan. Menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia jadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Pertanyaan saya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika mereka meninggalkan Yerusalem, agama apa yang dia dirikan? Jawab saya. Kerajaan. Tahu itu asumsi Anda. Bukan. Ini tunggu dengar saya ngomong dulu.
Ini silakan. Jelas dikatakan hai ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ini bukan pengikut Yesus. Anda harus baca Alkitab secara utuh. Iya, memang bukan pengikut Yesus. Tunggu dulu. Ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di sini jelas adalah orang-orang memusuhi Yesus dan pengikut-pengikutnya. Betul sekali. Anda betul. Jangan bilang orang-orang ini pengikut Yesus. Betul sekali. Betul anda sekali. Sorry ya, kalau Anda berusuk sama saya, itu tepuk tangan dong, jangan dinyanyalain ya. Biar sama-sama enak ya, biar sama-sama fair. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Bang Jack, yang tadi saya bertanya bukan sampean. Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Orang Farisi yang keluar meninggalkan Yerusalem sampai ke Roma siapa? Loh, ini gak ada hubungannya sama Paulus. Anda ngawur. Sudah jelas. Allahu Akbar. Loh, ini sudah jelas. Ini ahli taurat orang Farisi. Iya, siapa orang Farisinya? Loh. Siapa? Dan apa nama agamanya? Loh, ahli Taurat orang Farisi itu memegang agama Yudaisme. Loh, enggak mungkin. Mereka penganut. Mentobatkan satu orang saja dengan menjadi penganut agamamu. Baik-baik. Dan Paulus sesudah itu, ia bertobat, kamu menjadikan Paulus, dia orang neraka Paulus, dan dua kali lebih jahat Paulus daripada. Paulus itu dulu betul penganut ahli hukum Taurat. Ya? Terus? Dia orang Farisi. Terus? Tetapi bukannya Romawi dia, Paulus. Orang Roma. Orang ya. Yesus. Orang ya. Romawi itu. Tunggu sebentar. Cuman mengaku aliran Farisi. Ya, dengar baik-baik. Tapi setelah Paulus itu bertemu dengan Yesus ya, sepor rasul, dia meninggalkan itu semua. Dengar baik-baik. Okay. Dia menjadi ikut Yesus. Oke, okay. Sekarang yang mendirikan agama Katolik siapa? Loh, Anda jangan lari ke sana. Anda mencok nama itu. Itu lari. Katolik itu zaman, dengar baik-baik, itu Konstantinopel. Ya. Siapa yang mendirikan itu? Loh, itu kok. Nah, makanya nih. Pengetahuan Anda berarti memang kurang. Makanya ya, kami ketawa terus tentang pernyataan ya, Anda. Ya enggak apa-apa. Dari Kristen Katolik ini dari mana? Sama Paulus tidak ada hubungannya. Oke, okay, enggak ada hubungannya. Oke. Okay. Itu aliran lain sendiri lagi. Oke. Okay. Terus ya, agama Paulus Anda apa? Tidak pernah saya tanya dulu. Mengajarkan saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Saudara ya. Agamanya apa? Katolik atau Protestan? Saya. Iya. Saya pengikut Yesus. Iya, saya tanya agamanya apa di KTP? Secara resmi di Indonesia namanya Kristen Protestan. Protestan. Protestan ini dari mana tadinya? Anda tidak perlu membahas itu. Ini sembah Yesus juga dia. Loh, kenapa? Protestan ini itu berdiri karena ketidakpuasan akan Katolik. Loh, agama menyembah Yesus itu pertama adalah Katolik. Sebelum yang Katolik mendirikan ada, Katolik siapa? Ada yang namanya gereja mula-mula. Siapa yang Saur gereja mula-mula ini siapa? Loh, itu kisah para rasul dan lain sebagainya. Oke, nah setelah itu mereka membentuk menjadi apa? Ada gereja mula-mula. Ya, gerejanya apa namanya? Loh, gereja mula-mula. Iya, gerejanya apa? Di rumah-rumah. Gereja apa? Katolik itu terjadi. Katolik. Karena Konstantinopel meresmikan kekristenan. Oke, saya tanya. Kenapa diresmikan kekristenan? Karena hari itu pemerintah. Kenapa? Ini Bang Zuma kemana-mana dia larinya. Dia loh, saya kan bertanya. Anda kan bertanya ke saya nih. Sorry, Anda di sini. Mana buktinya bahwa Kristen itu dijamin neraka? Saudara Zuma. Ya kan? Tunggu sebentar. Anda berkata menjudge bahwa orang Kristen pasti masuk neraka. Oh, pasti. Ini belum seberapa nih. Tetapi ayat di Quran Anda mengatakan satu kali tidak sholat ayat udah upahnya neraka berapa tahun? Ya itu urusan kami tuh. Nah, Anda itu kan urusan kami, kan Anda nggak bisa jelas kami. Sekarang mana buktikan? Ya, buktikan lalu bahwa berkata, Kristen ini, Katolik Anda ini tidak didirikan oleh orang Farisi. Tuhan menjadi seperti manusia. Anda nggak percaya? Lalu Anda menganalogikan dengan seorang pilot yang di pesawat tadi. Saya ketawa dengar Anda. Oke. Okay. Ya, ketika pilot itu menjadi ayam, siapa yang mengemudikan pilot pesawat itu? Anda sangat lucu sekali. Siapa? Itu analogi itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan. Tadi katanya Tuhan jadi manusia. Tunggu sebentar. Tuhan itu beda dengan manusia. Tuhan tahu. Itu mahadir. Anda tahu Tuhan beda dengan mahadir. Manusia. Terus kenapa Anda sama-samakan dengan manusia? Tuhan itu mahadir. Anda jangan menyamakan dengan manusia dengan pilot. Anda mengatakan anda Tuhan itu rumah, berbeda dengan manusia. Terus sebentar. Kenapa Anda sama-samakan Yesus dengan Tuhan? Sendiri, orang sini ya. Orang ketika menjadi pilot dia tidak ada di rumah. Beda dengan Tuhan. Tuhan itu mahadir, omnipresent. Firman Tuhan katakan dalam Kolose 1:3-15 katakan segala sesuatu. Dengar dulu, tunggu dulu, dengar dulu. Segala sesuatu
segala ciptaan, segala singgasana, segala kerajaan, segala yang tidak terlihat dan yang terlihat, semuanya ada di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Allah itu sendiri. Iya, bukan di dalam Yesus kan? Loh, maka saya bilang tadi, ketika Allah menjadi manusia namanya Yesus, itu di dalam tubuh Yesus itu ada roh Allah itu sendiri. Tetapi bukan berarti, tunggu sebentar, Anda jangan berpikir ketika tubuhnya ada roh Allah itu lalu surga kosong, bumi kosong. Tidak. Allah jadi manusia tidak dong. Terbatas. Kamu kenapa baca Kolose, kamu baca Filipi 2, baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, mengosongkan dirinya dan menjadi hamba. Makanya karena Anda berpikir Allah itu cuma sebesar manusia, makanya Anda terbatas, Anda terjebak di situ. Oh gitu. Bang Jack ini pengikut Yesus nih. Kenapa Bang Jack ini nggak disunat? Kenapa? Enggak terlalu jauh itu, Bang. Terlalu jauh. Anda lari lagi terlalu jauh. Mari. Mereka masih bisa ngeyel kalau itu. Jangan diganggu nanti. Ya, Anda lagi gini. Saudara sih gantian ngomong, Jack, gantian. Gantian. Saya lagi. Saya sama Bang, tapi disamu-samu aja ini sama Bang. Gini, Saudara Jack. Yesus ketika datang di atas muka bumi, Dia mengatakan dirinya bukan Tuhan. Dia mengatakan dirinya hanya utusan. Bahkan mana Yesus saya potong dulu. Di mana katakan dia bukan Tuhan? Ini saya, ini ya saya katakan. Yohanes 5 nomor 36. Ya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian seorang Jack, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang telah bersaksi bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Nah, Yesus Anda bersaksi tahu dirinya sebagai apa? Anda tahu makna itu ayat. Makanya saya tanya, Anda tahu Yesus itu bersaksi sebagai apa? Yesus itu memberitahukan kepada orang-orang di situ bahwa Allah itu ada dalam diri Dia. Meong. Bapaklah yang mengerjakan segala sesuatu. Allahu Akbar. Inilah kalian. Jujur. Makanya, Yesus jujur bersaksi ini. Mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa betul, semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda yang kukerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa betul, aku adalah utusan. Bagus. Oke, sekarang saya mau jelaskan di sini. Dengar baik-baik. Tunggu. Dengar. Gantian kita. Gantian. Ada itu. Anda dia sabar dulu, Bung. Sabar dulu, Bung. Itu ada dalam dirinya Dia. Bung, sabar dulu. Sabar dulu, Bung. Sabar. Yesus mengatakan, ini kesaksian Yesus, bukan kesaksian gereja. Segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai anak, sebagai utusan. Jangan ditambah-tambah, di situ enggak ada anak. Sebagai utusan. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan. Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan melainkan aku sendirilah. Makanya Yesus itu hanya utusan. Jangan kau tuhankan, tapi karena saudara adalah buah dari nabi palsu, Anda tuhankan. Di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, buah-buah nabi palsu itu katakan, buah-buah nabi palsu itu aku, adalah menuhankan Yesus. Maka Yesus akan mengusirnya. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jedor. Perhatikan kata itu. Bukan karena menuhankan nama Yesus. Karena mereka berbuat kejahatan. Kejahatannya karena menyembah Yesus. Poinnya ada ayatnya itu. Ada. Tidak setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, melakukan kehendak Bapa, bukan memanggil nama Yesus. Sekarang atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Loh. Oke, saya buat dalilnya ya. Saya tanya, saya ulang, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Dengar baik-baik. Anda ngaco. Nakal. Anda ngaco. Saya bertanya, atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Dengar saya ngomong. Yang lain diam. Ayo, jawab saya.
atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Jangan dipencet-pencet. Anda takut kalah namanya. Nah, ini mulut Anda diterapi. Jujur. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Jujur. Jawab. Saya kasih tahu ayatnya ya. Oke. Saya kasih tahu ayatnya ya. Ya. Ketika Yesus baru lahir, orang Majus datang dari Belanda. Atas kehendak Lukas, tepuk tangan. Lukas, betul. Kehendak Yohanes. Lo, Anda bagaimana bisa atas kehendak Yudas? Tolong datanya. Ketika dia lahir, atas kehendak siapa? Orang Majus. Tunggu sebentar. Lalu orang siapa? Orang Majus itu datang sendiri. Tidak ada yang suruh di situ. Perhatikan. Nah, berarti orang atas kehendak siapa? Membawa kemenyan emas dan mur. Mereka atas kehendak Yesus. Siapa? Dengar baik-baik. Atas kehendak siapa? Kalau Yesus bukan Tuhan, Ibu Maria akan ngomong, jangan sembah dia, jangan sembah dia. Berarti nyatanya, atas kehendak orang Majus, gitu. Menyembah dia. Berarti atas kehendak Majus. Tidak melarang. Berarti Anda pengikut orang Majus. Tunggu sebentar. Berarti Anda pengikut orang Majus. Hey, dengar baik-baik ya. Saya bertanya atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Lo. Tuhan yang baik, Tuhan yang rendah hati, Bapak kan, yang mulai baik, mulai ngaco. Bos yang baik, rendah ngaco. Hati. Mulai ngaco. Lihatlah, saudara-saudara Muslim, saksikan lagi. Orang masuk, merasa intelektual, ditanya atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus. Dari kemana-mana. Anda paling pintar, padahal Anda ngaco, saya kasih tahu. Saya tanya ulang, saya ulang lagi. Atas kehendak siapa Anda menyembah Yesus? Kehendak Yesus sendiri. Saya kasih tahu sama Anda. Tuhan yang baik. Benar baik ya. Anda kan saya bos ya. Saya kata sendiri. Tunggu sebentar. Allah. Anda kata saya seorang bos. Perlu gak saya ngomong sama anak buah? Hei, hormati saya. Atas kehendak siapa? Gak usah jualan nomor lalu. Tuhan, gak usah jualan obat. Gak usah jualan obat. Atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa? Kasih dia. Kebaikan dia. Atas kehendak siapa? Gak usah disini menyembah. Kami akan menyembah dia. Atas kehendak siapa Anda menyembahnya? Loh, atas menyembah saya sendiri? Kehendak Anda. Sementara Yesus mengatakan melainkan kehendak Bapa yang ada di surga. Jedar. Tidak. Dia menyatakan dirinya itu adalah Bapa itu sendiri. Yang pasti Anda menyembah Yesus bukan atas kehendak Bapa. Oke, itu aja dulu. Sementara ya. Silakan. Oke, Bang Juma. Sementara Bang Juma menunggu berbuka puasa disambung oleh Erik. Bang Erik, Tedore, silakan. Bang Erik, Tedore. Banyak yang masuk lagi. Bang Erik. Iya, teman-teman. Tedore, silakan. Anda mau bilang palsu itu rasul palsu ya. Bang Juma rehat. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh agama lain tuh jauh, nggak ada apa-apanya. Ya, rasul di mana dia itu menyatakan kalau gitu Paulus ketemu sama Yesusnya di mana? Bang Jack. Ya. Paulus itu. Di mana ketemunya? Dari mana legalitasnya dia ajarannya? Kalau mau lawan saya satu-satu. Noldi diam kamu. Di mute dulu coba Noldi nih. Saya Bang Suma. Ya, siapa mau ngomong sama saya? Noldi bentar ya. Ini Kristen juga loh yang ngomong. Oh enggak, Theodor, Theodor. Dia bukan orang percaya sama Yesus kok tadi dia ngomong. Ya. Saya dia Theodor. Tadinya Kristen, Protestan lagi. Jadi saya tahu dia. Di mana legalitasnya ajaran Yesus diberikan kepada Paulus? Dengar ya. Anda kalau mau menyelidiki Alkitab secara serius, Anda sudah jelas baca di Kisah Para Rasul pun. Iya, saya tanya di mana namanya diberikan Yesus legalitas ajarannya kepada Paulus. Anda baca Kisah Para Rasul, Yesus sendiri memilih dia untuk menjadi pelayan dia, pelayan Injil. Anda baca yang di mana legalitasnya dari Yesus sendiri di mana? Ini Kisah Para Rasul. Sudah jelas? Iya, apa bunyinya? Anda baca Kisah Para Rasul, saya kasih tahu. Itu loh si Paulus kaget. Saulus, Saulus dia mengarahkan. Iblis pun bisa menjadikan sinar cahaya itu bertemu dengan Paulus. Sekarang saya tanya, kalau memang gitu itu adalah Yesus datang kedua kalinya, kamu tahu nggak tanda-tanda Yesus datang kedua kalinya seperti apa? Siapa saksinya Muhammad menerima wahyu di sana di Gua Hiro? Loh, saya tanya dulu mana legalitasnya kalau gitu dia ketemu dengan Paulus, mana legalitasnya orang, kepercayaan orang. Iya, saya tanya dari ajarannya yang diberikan Yesus kepada Paulus itu di mana legalitas resmi pengajarannya diberikan di mana? Kok kayak begitu ya kan? Lah, saya tanya dari tadi ini mana legalitasnya di datanya Paulus itu siapa? Siapanya Yesus Paulus itu? Kan saya sudah bilang tadi, dia berjumpa di Damsik, di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Kisah Para Rasul ini tulisan siapa? Paulus. Kisah Para Rasul itu penulisannya Dr. Lukas.
Oh, Dokter Lukas. Lukas ini siapanya Paulus, siapanya Yesus? Dia salah satu 70 murid Yesus. Oleh di mana ini dinyatakan bahwa legalitas murid daripada Yesus di mana Lukas ini? Legalitas. Baca iya. Di Alkitab itu sudah legalitas. Legalitas mana? Mana dia legalitas dari Yesus mana? Surat-surat Lukas ini mana? Dengarkan ya. Saya baca mulai dari bentar-bentar. Dari Lukas 1 aja itu Theophilus yang mulia. Jadi legalitasnya mana dari Yesus? Itu pernyataan tulisan dari Lukas itu. Alkitab itu menjawab dengan jelas semuanya. Apa yang dijawab dengan Alkitab? Apa yang dijawab dengan Alkitab? Saya tanya nih, saya bukan dalam Lukas 1, bentar. Asal-usul Paulus menjadi saya buka dalam Lukas 1 di mana namanya si Lukas ini memberikan legalitasnya hanya kepada Theophilus. Saya tanya sama kamu. Tidak ada apa-apa dengan Paulus, saya kasih tahu. Clipping kok dibangga-banggain, kumpulan cerita kok dia evangelion kok dibangga-banggain. Itu kata Anda. Memang terbukti nyatanya, oke. Baik. Ini pertanyaan yang paling klasik kalau ini kata saya. Dengarkan saya. Satu-satu. Kalau ini betul-betul pernyataan kata saya, dengarkan. Ini pernyataan yang paling klasik yang sering saya tanyakan kepada teman-teman Kristen, di mana legalitas tulisan daripada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes dilegalisasi oleh Yesus, divalidasi. Loh. Mereka memang saya tanya sama kamu, di mana validasinya? Di Timotius dikatakan penulis-penulis itu. Saya tanya, surat-suratan menentang dan mengajarkan tentang Yesus itu, baik namanya surat Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di mana Yesus memberikan validasinya itu terhadap surat-surat tersebut. Kalau memang menyatakan surat-surat yang Anda anggap ini adalah betul-betul valid menjadi salah satu yang tidak terbantahkan oleh apapun. Saya tanya dulu, di mana legalitasnya validasinya? Pak Cek ditanya dulu, maksudnya valid itu yang gimana, yang diminta tuh yang gimana, loh, yang disebut valid. Iya, sudah jelas. Memiliki materai sah daripada Yesus. Loh, emang zaman dulu sudah ada materai? Makanya kalau begitu, dari mana tadi nih, surat-suratannya dari mana? Loh, dari mana? Siapa yang menulis? Mana yang mengesahkan dari Yesus? Sementara yang menjadi tokoh utama dari surat-surat ini adalah Yesus. Ngaco kamu tuh, saya kasih tahu. Saya tanya gini begini. Kalau seorang namanya menceritakan biografi seseorang ya, dengarkan baik. Kalau ada satu buku yang menceritakan biografinya, biografi seseorang, dengarkan dulu. Biografi orang lain, minimal ada tanda tangan dari penulis tersebut, minimal ada tanda tangan dari orang dituliskan biografinya itu. Itu namanya validasinya. Ngaco Anda semua, saya tahu. Berarti bukan namanya suratan daripada Lukas ini, enggak ada namanya. Ketentuan dan keterangan daripada Yesus. Yesus sebagai validatornya loh. Yesus yang dijadikan tokoh utama sentral dalam tokoh itu tersebut. Nah, sekarang legalisasinya mana pernyataan ini? Ciptanya Anda. Ciptaan apa ya udah saya tanya, mana legalisasi validasinya mana dari Yesus? Tadi kamu bilang tidak terbantahkan lagi namanya kitab ini. Sekarang saya tanya, mana yang menjadi validasi dimaterikan secara sah jika Yesus dikatakan sebagai validator daripada namanya isi-isi daripada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Sekarang gini, saya tanya, di mana? Di mana? Ya, sudah jelas saya katakan. Anda boleh percaya, boleh enggak? Semua saya tanya di mana ketika begini dengarkan saya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes kalau betul-betul sah daripada mengisahkan tentang Yesus, di mana Yesus menceritakan dan memvalidasi namanya surat tersebut? Tunjukkan kepada saya di mana data resminya, konkretnya. Tunjukkan kepada saya di mana data resminya bahwa namanya Matius. Jangan kejar-kejar kamu. Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini diberi validasi oleh Yesus sendiri. Loh, ini menceritakan biografi siapa tentang empat lama surat ini? Menceritakan kamu yang ngaco. Sekarang saya tanya, dari siapa ini? Ini validasi berikutnya siapa di sini? Tokoh intinya siapa? Satu lah bicaranya. Ayo, Jack. Santai kok, Jack. Sama. Enggak ada satu sama. Saya tanya di mana? Jack, santai lah kau. Tradisinya cuma satu. Sama, saya juga santai dari tadi. Tradisi di dalam Muslim, tradisi sana. Theodore itu baru naik, lu langsung teriak-teriak tadi. Saya tanya, gimana validasinya? Paling bilang tidak dibantahkan. Betul-betul murid daripada Yesus. Saya tanya, lo kalau minimal mencatat satu buku ya, satu kisah biografi seseorang, minimal itu ada tanda tangan daripada penulis tersangkut. Nah, itu baru disahkan, dijadisasikan. Makanya ketika ada salah koreksi ataupun di dalam namanya suratan itu, bisa langsung dikoreksi oleh yang memiliki kisah tersebut. Nah, ini validasinya dari mana?
yang harus kamu keluarkan dan kamu argumentasikan di sini. Kamu bawa argumentasimu ke sini. Itu yang dipertanyakan dari tadi. Salah Bang Teodor. Di dalam muslim saja. Ngomongnya jangan cepat-cepat cari dapat tegore. Yang masuk akal jadi orang. Bang Jack, saya naik juga. Ya ini Bang Jack. Ya mana? Baik-baik. Saya naik. Lo kok ngosong-ngosong muter sana, muter ngosong kejang-kejang. Jawab aja langsung di mana? Di mana? Bunda Anda itu. Di mana? Di mana? Buka puasa terus sholat maghrib. Enggak usah. Udah. Kamu enggak usah menyerang-menyerang orang pribadi orang lain. Langsung aja to the point. Satu pertanyaan saya tadi tuh. Enggak usah di Timotius, enggak usah di Kolose. Satu aja empat yang saya minta ini surat ini. Empat daripada surat ini. Punya rumah itu sendiri. Enggak mungkin. Ya saya kasih tahu. Apa sih ini orang? Anda pun enggak mungkin tahu. Sakit, hei, kamu tuh ngomong apa, saudara? Ya, saudara, kamu tuh bicara apa? Bicara apa? Saya? Anda juga bicara apa? Iya, nggak tahu saya apa. Yang saya minta cuma satu pertanyaan. Jawabanmu sudah satu karung, dua karung goni. Itu ini itu. Nah, udah pakai otak-otak dia sekarang. Otak-otak 1.500 satu porsi. Ya, macam pakai otak. macam pakai otak aja kau bicara. Pakai otak kau rupanya bicara. Hah? Dari sana pakai otak kau rupanya bicara. Saya akan ke sini. Ya, oke, terima kasih semua ya. Tanya dulu ini sama Bang Jack. Mana kau? Mana yang memvalidasinya? Mana kau? Satu. Jadi muter-muternya kemana? Berarti bukan suratan ini bukan daripada Yesus dan Yesus tidak pernah mengenal daripada suratan ini. Saya kasih tahu. Tidak pernah berarti Yesus namanya mengenal daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Berarti tidak pernah beliau Yesus itu sendiri mengetahui siapa penulis ini. Nah, bisa-bisanya yang validatornya tiba-tiba sekitar 60 tahun bisa terbit buku daripada catatan Matius, Markus, Lukas ini. Itu yang saya tanyakan dari tadi. Mana yang menjadi validasinya kalau betul-betul tentang kebenaran daripada itu ada tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Teodor. Teodor ini ngomongnya jangan cepat-cepat dibilangin. Akhirnya turun kan. Gak bisa kita samakan dengan mereka. Gak bisa. Itu kuda pialan toh Bang Teo. Kalau kita satu pemikiran Bang sulit Theodore jadinya. Makanya dulu, kita terangkan dengan jelas. Bang, harusnya ditanya dulu itu Paulus itu nabi atau rasul. Kok tiba-tiba jadi rasul nabi aja belum? Teodor, terus. Harusnya tadi ditanya begitu. Renaldi. Renaldi, kenapa kamu enggak bela saudara Siman kamu? Enggak, saya bukan Kristen. Apa mau sadat? Apa mau sadat? Oh ya bentar ya. Makanya saya tanya sama Bang Suma tadi karena tadi saya sempat ke roomnya si Uni itu dia enggak bisa jawab malah marah-marah gitu kan, makanya aku kesini. Oh iya. Jadi kan udah dapat jawabannya dari Bang Juma kan? Oh enggak, itu belum selesai mana semua masuk. Ya udah, nanti kalau udah selesai kan? di jawab Bang Juma mau sadat gitu? Ya enggak, tadi kan aku sama Bang Juma belum selesai. Oh enggak. slow. Teodore, ya, tolong ya ini udah peringatan kesekian kali. Renaldi, ini udah peringatan kesekian kali Teodore. Kalau diskusinya ngomongnya jangan cepat-cepat. Ya. Macam udah baru dicas. Iya, ngomongnya cepat-cepat. Ya otot-otot nantinya jadinya. Jadi batu aku. Nah itu kalau Muslim. Apa sama aku? Tapi giroh itu tadi ya, giroh ya. Beremosi ya, turun ya. Iya, ya janganlah kayak gitu. Ya harus memang begitu nanya. Congornya cemana? Ya makanya tadi harusnya makanya nyambung dulu ke Bang Jack itu. Makanya sebenarnya kalau nyambung diskusi sama kalian enggak akan terjadi seperti ini. Itu aja masalahnya. Itu aja kalau nyambung. Tapi enggak nyambung. Yang dilawan bukan argumentasi sih, emosi jadi. Ya iya, sebenarnya kalau kalian benar-benar dikatakan pengikut Yesus, mengikutin firman-Nya, enggak akan ada terjadi perdebatan. Enggak akan. Ininya awalnya. Yesus mengatakan, "Janganlah engkau menambahi dan mengurangi firman Tuhan." Kalau kau tidak disebut pendusta. Selama ini apa yang terjadi? Kalian tambah-tambahin apa yang ada di situ. Yesus kan mengatakan sebab tertulis. Yang tertulis lah yang kita ikutin. Kenapa yang enggak ada tertulis kalian lakukan gitu loh. Ini aja permasalahannya. Kami di sini membenarkan. Makanya terlalu banyaklah denom di tempat kalian itu. Gara-gara apa?
masing-masing punya pemahaman tersendiri tentang Bible kalian yang enggak ada dan lakukan. Tapi ngakunya pengikut Yesus, masa enggak diikutin sih perkataan Yesus? Lucu kan? Malah perkataan Paulus kalian ikutin. Paulus itu siapa? Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Hah, coba. Sama kayak kalian lah. Kayak mana kayak Paulus gitulah kalian. Melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Imani saja, imani saja. Jadi itu aja. Kalau kalian benar-benar mengikuti gak akan terjadi perdebatan. Itu aja sih. Makanya tengoklah karismatik, protestan ribut. Wanestri tunggal ribut. Semuanya ribut, satu Tuhan. Tapi masing-masing punya pemahaman sendiri tentang ayat, merasa sok jago, merasa sok hebat. Begitulah bahayanya kalau nggak ditafsir. Tafsir suka-suka hati, ini aja yang terjadi sering sama kalian. Kalau kami memang tugas kami menyampaikan ajaran, ajaran kami itu menyampaikan kebenaran walaupun satu ayat. Itu ajaran kami. Untuk mengajak kalian tuh jalan benar. Masalah hidayah Tuhan, cuman kalau bisa nyambung ini enggak, di mana Monas jawabnya Papua, gimana coba, apa enggak berantem? Makin besar makin pintar lah, jangan makin bodoh gitu, jangan ngikutin dogma, ya akal lah, apa yang tertulis itulah yang diikutin wajah. Besok Naldi ya gimana? Besok menurut lo gitu enggak? Ya kalau menurut aku sih, ya kalau beribut begitu ya buang-buang waktu aja. Satu, satu Blender dengan, yang salah Bang Blender. Iya. Ya. Apakah kalo benar-benar kalian mengikuti Yesus, pengikut Yesus? Benar. Nah, di Kristen perdebatan soal Yesus ilahi atau tidak betul, tetapi tidak ada perdebatan soal yang disalib. Sekarang ya, begini. Jadi apakah apakah Al-Qur'an salah? Kan Al-Qur'an kan tidak di garis Alkitab. Al-Qur'an itu kan benar yang dikatakan Al-Qur'an. Berarti itulah penyempurna dari apa yang terjadi selama ini. Beda. Nah, dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 14, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fa nasu haqqum mimma dzukkiru bi fa agrayna bainahumul adawata wal baghdha wa ila yaumil qiyamah. Wasaufa yunabbi'uhum Allahu bima kanu yasna'un, kata Allah. Al-Maidah surah ke ayat ke-14. Apa dikatakan di situ? Dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, orang-orang Nasrani ataupun orang Kristen yang sekarang ini kita kenal. Itu hingga hari kiamat, kata Allah. Dan kelak akan kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kalau Al-Quran enggak salah, kenapa Anda masih enggak ada, Pak? Enggak ada kebencian. Wong, bahkan Yesus mengajarkan mengasihi musuh, masa mengajarkan kebencian? Beda. Saya bilang beda, kitabnya beda. Alkitab itu kan lanjut, bukan Bang Blender. Zabur, Taurat. Bro admin, nanti lanjut lagi. Silakan. Sebenarnya kalau bukan satu-satu ya nanti nggak dapat lah hikmah yang kita dapat. Silakan. Aduh mulut. Kita lanjut aja lah nanti kalau sudah ada Bang Suma. Sebenarnya. Si Noldi mau sama Bang Juma. Ya siapa aja sih nggak masalah. Yang penting saya kan mau bertanya di sini kan. Yang penting pertanyaannya itu ya masuk di aku itu aja. Iya pertanyaannya apa Bang? Kalau masalah ya tadi, apakah itu pengikut Yesus itu masuk surga atau neraka? Kan udah dijawab Bang Juma. Yesus di zamannya masuk surga, Bang. Mereka dikatakan itu adalah Hawariyun, Bang. Kira-kira sampai di mana batasnya itu? Kalau menurut sampean itu batasnya. Kalau batasnya itu ajaran Yesus itu hanya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Bang. Kayaknya si Noldi ini takut juga dia masuk neraka. Tapi dia enggak mau. Batasnya. Berarti batasnya, sebelum Nabi ajaran Nabi Isa alaihissalam itu adalah ajaran selanjutnya, Bang, yaitu putusnya ajaran, bukan putus ya, berkesinambungan. Dalam arti katakan pemegang estafet, Bang, kenabian. Jadi ya, ajaran Nabi Isa alaihissalam yang syariatnya, sebentar, Bang. Yang syariatnya itu hanya diperuntukkan kepada Bani Israel, itu
Setelah selesainya, pada saat Nabi Muhammad SAW membawa hukum-hukum yang baru, Bang, dari Tuhannya. Jadi zaman Yesusnya itu sampai di kakek-kakeknya Nabi Muhammad, atau bagaimana? Oh tidak, Bang. Kalau tidak, Bang. Gini, syariatnya kan berbeda. Setiap nabi itu datang kepada kaumnya membawa syariat, Bang. Membawa ajaran. Ini kakek-kakek orang tua Nabi ini, dia termasuk di syariat mana dia? Sedangkan Nabi belum lahir. Ya, syariatnya kepada kemilah Ibrahim, Bang. Surat Ibrahim. An-Nahl ayat 123. Lah, bukannya di Mekah itu bala berhala? Memang ada, iya memang ada, Bang. Di zaman itu memang ada, tapi tidak semua orang itu menyembah berhala. Nabi Allah Muhammad SAW dan keturunannya itu menyembah apa yang disembah oleh Abraham, Ibrahim, Ishak dan Yakub, Bang. Serta Ismail alaihissalam. Bagaimana itu? Makanya dikatakan, Bang. Ya, makanya dikatakan. Setelah Nabi umur berapa baru dia ya. Dapat bisa nggak Anda jelaskan sepengetahuan Anda, ada nggak di zamannya Rasulullah itu, sewaktu Rasulullah hidup, dari mulai dia lahir, anak-anak, dewasa, remaja, hingga dia sampai wafat, ya ada nggak sebelum jadi nabi, ada nggak literasi-literasi di hadis ataupun di kitab-kitab lain menyebutkan bahwasannya baginda Nabi Muhammad SAW ini menyembah batu atau menyembah batu? Saya nggak bilang apa itu, ya, itu Nabi Muhammad itu dulu, menyembah, Bang, berhala itu. Tapi sebelum ya, itu dulu, Bang. Ya kan gini. Tadi kan saya kan menjawab bahwasannya Nabi Muhammad SAW keturunannya itu dari Abraham, Ibrahim alaihissalam sampai ke Rasulullah itu tidak menyembah namanya selain Allah, Bang. Mengikuti milah Ibrahim sesuai dengan data di Al-Quran surat An-Nahl ayat 123. Belum masuk. Jadi nggak ada, Bang. Jadi nggak ada alasannya Rasulullah itu menyembah batu, menyembah berhala, itu nggak ada. Memang nggak ada, Bang. Memang nggak pernah Rasulullah itu. Makanya dikatakan. Saya nggak bilang Rasul. Tapi yang saya tanya itu batasnya sampai di mana? Sampai di Rasul. Jadi sebelum Rasul itu pada masuk neraka semua, karena kan nggak beriman kepada Yesus, beriman kepada berhala-berhala. Jadi iya, Bang. Tapi kan sudah datang kepada mereka, Bang. Sudah datang. Oh, kecuali tidak datang kepada mereka utusan, Bang. Ya, makanya itu yang kalau tidak datang kepada mereka itu, utusan, lalu mereka wafat, ya, lalu mereka meninggal, itu mereka nggak dihisap, Bang. Nggak ada pertanggungjawaban, karena sama sekali tidak ada namanya datang utusan kepada mereka, tidak jadi sampai kebenaran kepada mereka. Leluhurnya orang Arab itu yang menyembah berhala itu masuk surga karena dia masih ikut di Nabi Isa, atau bagaimana? Ulangi, Bang. Bukan ulangi. Nabi loh, bukan Nabi. Leluhur-leluhurnya orang Quraisy itu sebelum datangnya Nabi itu masuk surga karena dia itu menyembah berhala. Tidak, Bang. Nah, terus beriman sama Yesus. Nabi itu hanya tercatat, ya. Banyak, Bang. Kan ada berhala. Mereka nggak tahu Yesus itu. Sedangkan mereka tahu kan semenjak Nabi bersabda di Quran bahwa ada Yesus, surat ini yang ada Yesusnya. Ya, kan? Betul. Nah, otomatis kan. Ya. Makanya, Bang, setiap para nabi yang datang kepada mereka, apakah berhala ini memberikan mudarat atau memberikan manfaat? Bukan, itu pertanyaan saya. Setiap pertanyaan para nabi pasti mengajarkan itu kepada orang-orang yang menyembah berhala, Bang. Ya, siapa juga yang menyembah berhala, yang berpikir ya, masuk surga bagi karena menyembah berhala? Iya, bagi kita yang berakal, tidak mungkin kita menyembah berhala. Hah? Di surah Al-A'raf ayat 191-192 dijelaskan di situ bahwasanya, apakah patung-patung ini bisa membawakan mudarat bagimu, bisa membawakan manfaat bagimu? Saya sementara tahu, dia, Bang, tidak bisa menyembah berhala, membantu dirinya sendiri, menolong dirinya sendiri. Saya itu menyembah itu satu Tuhan, Tuhannya Yesus, dan Yesus itu utusan. Nah, kalau saya beriman, apakah saya masuk? Anda menyembah utusan berarti? Maksudnya akhi sholawat, maksudnya ahlul fatrah, kekosongan dari para nabi itu yang antum menjelaskan biar paham. Kalau ahlul fatrah itu memang tidak ada, Bang. Memang manusia di zaman itu kalau wafat di zaman itu, karena kan tidak, kan sudah saya katakan tadi, kalau tidak sampai kepada mereka utusan, ya, Rasul ataupun Nabi kepada mereka, lalu mereka melakukan di luar dari namanya akidah syariat agama, itu mereka tidak dihisap, Bang.
Jadi ada pertanggungjawaban bagi mereka. Jadi berarti Anda bisa bilang bahwa orang yang di pedalaman-pedalaman Papua sana, di dalam apa Afrika sana itu yang tidak mengenal nabi-nabi kalau itu akan masuk surga. Mustahil Bang, enggak sampai kebenaran. Jangan bilang mereka, kalau yang aku tanya itu. Ya oke, okay. kalau memang itu mereka terima, kalau memang itu mereka rasakan, mereka tidak akan dihisap, Bang. Ada dalil ya kamu itu bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan sebentar. Sama sekali yang enggak pernah disabdakan. Saya pernah bawa ini sebentar, iya. Silakan Akhi Musa, saya pernah bawa ini. Saya lupa datanya itu. Bagaimana kalau lanjut lagi Bang? Soalnya saya ini mau silakan, apa dulu? Teman yang tahu di bawah. Lanjut lagi. Saya pernah di bawah ini. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para hamba Allah yang ada di room. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di blokir yang permanen. Bang Blender, saya Bang Theodor. Nanti lanjut lagi kalau begitu. Oke. Silakan okay. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Jadi pertanyaan ini tadi tentang bagaimana kebenaran itu apabila mana belum sampai kepada mereka, sampai ke telinga mereka, maka mereka tidak akan dihisab. Terkecuali sampai datangnya utusan mereka tetap tidak beriman, maka jelas mereka tetap akan masuk ke dalam neraka. Nah, seiring berjalannya waktu tentang bagaimana tadi dikatakan bertanya orang-orang Arab dahulu, orang Arab itu menyembah berhala. Berhala itu datang belakangan sebenarnya. Ada seorang saudagar kaya ya, itu pergi ke Roma dalam perdagangannya, lalu melihat orang-orang pagan di sana menyembah Tuhan sebagai media penyembahan kepada Tuhan, lalu dia tertarik ya, dan membawa berhala itu dibawa ke Mekah, lalu dibuatlah di sana, lalu diperbanyak gitu. Yang dibawa hanya satu tadinya, tapi diperbanyak. Oleh karena apa? Ketika para nabi itu tidak ada, penyimpangan demi penyimpangan itu bukan hanya datang dari Jesus ya hingga ke baginda Nabi Muhammad, melainkan dari Abraham hingga ke Jesus itu banyak mengalami penyimpangan-penyimpangan, yang dimana Allah mengutus para rasul dan para nabi untuk meluruskan ajaran yang Allah tetapkan bagi mereka. Itu saya rasa itu saja cukup, nanti kalau saya banyak omong malah terpleset, orang juga bosan. Oke, monggo silakan Naki, lanjut. Tadi Sofiatul nginjak Al-Quran on cam ya, ketika dia nginjak Al-Quran, diludah-ludahinya Al-Quran, waduh memang. Dan kemudian ketika Dimana itu, Sofiatul tadi ya, ada videonya sama aku di TikTok atau di mana? Di TikTok tadi live. Mudah diinjak-injaknya, ludahi. Nah, memang perempuan satu itu memang kalaupun dapat memang harus segera ditangkap ya, dan diadili, karena memang kalaupun tidak itu yang akan membawa apa? Karena frustasinya mereka ya kan, dia punya tujuan untuk memurtadkan umat Islam yang ada di Indonesia. Dia orang Semarang itu. Pokoknya kalaupun dapat para hamba Allah, kalaupun ada yang mempunyai power di negeri ini dapat memulangkan ataupun dapat mencari si Sofiatul ini, perempuan Amnoni Kristin ini ya, kalaupun dapat dicari, kalau memang dia di luar negeri, siapa yang mempunyai power semoga berkenan hati untuk mencarinya. Saya rasa itu saja Bang. Apa Akhi? Iya. Memang muak saya. Iya betul. Anjing tuh. Dan lucunya gini loh, ketika masuk di situ berita itu di komal-komal Kristen ya, mereka menceritakan kejadian itu mendukung gitu loh, nggak biadab itu, ah di komal-komal tertawa mendukung, nggak ada menasihatin gitu loh Kristen-Kristen lain gitu di komal-komal kalau lain. Komal itu antum tandai saja, yang komal siapa dan siapa-siapa saja yang duduk di situ tandai saja. Jadi biar kita tindak lanjutilah insyaallah. Pokoknya di komal dapat, maksud aku di komal lain juga, tapi oten gitu. Ketika diceritakan iya, gitu maksud, mendukung gitu lah. Iya, makanya kalau memang orang-orang yang duduk dengan si Kristin ini, ketika mereka si Kristin ini memijak-mijak
kitab suci lalu mereka mendukung, sudah sama saja itu, langsung saja ditandai kalaupun dapat ditangkap, sudah itu saja. Karena dari pihak kita pun pernah ada terjadi itu, kita pun menasihatinya sehingga kita pun tidak dihiraukan, maka kita serahkan kepada yang berwajib itu. Jadi biar apalah itu. Oke, silakan. Oke, aneh kan, nggak ada, manalah si hukum kasihnya gitu ya, nggak ada ya, nggak sesuai fakta gitu loh. Makanya kadang-kadang, aduh, karena itu tadi lah, karena akibat apa? Dosa sudah ditebus, jadi suka-suka hati mau berbuat apa aja. Suka-suka hati, mau mengkhianat bisa, mau menghujat suka-suka hati, nggak ada yang dipikirkan gitu loh. Enak-enak aja yang lain mendukung, hukum kasihnya nggak sesuai gitu loh. Aduh, kalau kalian memang ajaran apa lah kalian sebenarnya ini? Ajaran apa kalian sebenarnya ini? Sempatlah kalian mayoritas, aduh gila. Tanya, ketika ditanya sama Kristen, ketika di luar Kristen tidak mengimani Yesus, kemana konsekuensinya? Enggak tahu kemana konsekuensinya, enggak ke neraka, enggak. Jadi kemana coba? Kemana ajaran kayak gitu? Dan itu mendukung pula tuh lagi ajaran kayak gitu. Aduh, kalau kalian lah memang kum kasih apa lah itu? Sudah hebat kali gitu ya kalian. Kan sekarang ini sudah pada gusar ya, sudah berapa orang nih yang diburu oleh orang Kristen sendiri ya, dari pihak Wanes mereka yang memburu, tim cyber dari Wanes mereka yang memburu, itu siapa, Visi The King, terus Arjuna, terus siapa lagi, ada berapa orang, Kiamat, itu memang sedang mereka buru. Nah sekarang kewajiban kita ketika memang dapat ya, kita ya harus mengimbangi lah ya, kita buru juga mereka supaya ada apalah efek jera bagi mereka. Kalau tidak, ini akan terus menerus. Memang mereka ini ya minoritas saja selalu menantang perang, apalagi mereka menjadi mayoritas, habis dibuatnya kita umat muslim ini. Betul. Oke, lanjut lagi. Geram betul saya jadinya, panas hati saya nih. Itu ada bro admin, kenapa dicuekin? Emang bro admin dah Islam ya? Oh iya bro admin. Bro. Bro admin. Dia itu Kristen Syariah itu. Kristen Syariah ya. Bro admin. Bro admin, udahlah mualaf aja lagi. Ya. Apa masih menyembah Yesus itu? Masih menuhankan Yesus. Oh ya, kalau masih menyembah Yesus ya bukan Kristen Syariah. Yang dikata Kristen Syariah itu apabila mana dia sudah menjadikan Yesus ini hanyalah seorang manusia biasa yang Allah utus sebagai seorang nabi untuk kaumnya yakni Bani Israel. Nah itu baru Kristen Syariah. Tapi kalau masih menyembahnya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, ya alamat neraka jahanam sama saja itu. Silakan. Bro admin, buka puasa kok di situ? Lagi buka puasa, bro admin.